sifat ayat perintah-perintah sifat ayat. Bagaimana kita ketahui dalam kita lepas bahawa sifat ayat ini mempunyai dua elemen yang perlu ada, dua elemen dua perkara yang perlu ada. Tidak masuk. Yang pertama sekali perkara yang ada dalam hati kita, yang kedua perbuatan kita. Berhimpun dua perkara tu barulah jadi sifat riya. Walau bagaimanapun Imam Ghazali kata kedua-dua perkara tu mestilah, pertama sekali kita nak suruh orang rasa kita molek, rasa kita baik, rasa kita hebat dalam perbuatan ibadat kita. Dua perkara. Kita nak rasa suruh orang kata molek, orang kata bagus. Itu dalam hati kita. Kita nak suruh hati orang kata gitu. Hati kita je. Mungkin orang tak tahu. Tak. Kemudian berserta dengan perasaan hati begitu disusuli pula dengan perbuatan yang nak menunjukkan kita memang begitu dalam perbuatan ibadah. Dalam perbuatan ibadah, maka setiap perbuatan yang dikaitkan dengan agama, soleh, warak, hampir dengan Allah Ta'ala, nah, dan ibadat-ibadat lain yang kita lakukan, sekiranya kita kaitkan perbuatan-perbuatan ibadat tersebut dengan rasa nak suruh orang kata kita molek, dengan sebab itu, maka inilah yang dikatakan, perasaan inilah yang dikatakan riya. Kita pincang panjang ni, banyaklah bincangkan. Oleh sebab itu kita faham juga Imam Ghazali ajar kita, bila perbuatan itu tidak dikaitkan dengan ibadat, mungkin dikaitkan dengan kemahiran kita, kepakaran kita dalam bidang-bidang keduniaan kita, lalu kita nak tunjukkan kepakaran kita itu kepada orang, maka tidak dikatakan riak yang diharamkan. Riak juga tu nak tunjuk orang, tapi bukan dikatakan riak yang diharamkan. Hak tadi kita sebut sifat riak ni, hak kita nak bincang sini ni, riak yang diharamkan. Nah, riak yang diharamkan. Nah, jadi di seolah-olah kita faham sini ada dua jenis riak lah. Riak yang diharamkan, riak yang diharuskan. Riak diharamkan, riak yang berhubung kait dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Buat ibadat nak tunjuk orang, maka riak. Nah, buat perbuatan tu, perbuatan yang harus kepakaran kita, kerana kita pandai baik komputer, bagi contoh, pandai baik telefon, kita pun nak tunjuk orang kita pandai baik telefon, nak kampung orang, ataupun dalam bidang kepakaran kedoktoran kita nak tunjuk bahawa kita pakar dalam bidang tu. Bukan kita kaitkan dengan sebab kedoktoran ni kita orang yang berkhidmat dalam agama, orang yang baik dalam agama, orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada kaitan sikit pun. Kita tidak niat begitu pun. Maka harus kita tunjukkan kepakaran kita itu kepada orang lain. Harus. Selama mana tidak ada penipuan. Selama mana tidak ada sebarang bentuk penipuan. Kita nak tunjuk kita pakar, tapi rupa-rupanya kita tak pakar mana. Jadi nipu. Perbuatan kita tu satu perbuatan yang nak mengabui mata orang, nak menipu orang. Jadi orang percaya kita sebagai pakar, dosa. Perbuatan tu berdosa. Berdosa bukan kerana kita nak tunjuk orang. Dosa kerana kita menipu orang, mengelabui mata orang. Okey, kiaslah kepada
perbuatan-perbuatan harus yang lain. Selesai situ, kemudian Imam Ghazali nak terang kepada kita tiga peringkat yang dikatakan riak yang diharamkan tu. Peringkat pengharaman dia tu, dia ada tiga peringkat. Berat sungguh, berat nanang lah. Nak orang kata berat nanang, berat sungguh. Yang kedua sederhana berat. Yang ketiga yang ringan sekali. Tapi semuanya dosa belaka. Nah. Tapi Imam Ghazali nak suruh kita faham satu-satu kedudukan berat keburukan sifat riak tu bila dikaitkan dengan ibadat. Tiga perkara kita ringkaskan, iaitu yang pertamanya, sekiranya riak yang dilakukan itu, kita faham lah, tak perlu teranglah makna riak tu, sebab kita faham dah makna riak tu kan. Itulah kita rasa nak tunjuk korang dalam perbuatan ibadat. Okey, nak tunjuk korang dalam perbuatan ibadat tu ada berapa kategori? Ha, itu. Ada berapa lapis? Ada tiga lapis. Perbuatan nak tunjuk riak dengan perbuatan kita pada lapis pertama yang paling berat, yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala, apabila perbuatan riak itu melibatkan asas-asas iman, asas-asas akidah. Nak menunjukkan, kita nak tunjukkan bahawa kita ni orang kuat iman, kita orang kuat berpegang dengan akidah, kita orang yang sangat berpegang teguh kepada kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Yakin kepada kudrat iradat Allah Ta'ala, yakin dengan ketentuan tadbir Allah Ta'ala. Asas iman kan, kita pun buatlah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan perkara itu. Dan seperti orang munafik macam dia kata, menzahirkan perbuatan-perbuatan iman depan orang, buat tunjuk bahawa itu tanda bukti orang beriman lah, macam mana. Tapi dalam hati menafikan makna itu, rasa tak beriman, kosong daripada makna, makna cahaya kepada kudrat iradat Allah ke, kosong daripada cahaya kepada ketentuan tadbir Allah Ta'ala ke, tidak yakin teruh kepada agama Islam ni ke. Zahir memang Islam lah, atau munafik tu, peringkat munafik tu. Hak yang pertama ni paling berat, kata Imam Ghazali. Zahir menampakkan bahawa kita mengharamkan satu perkara, tapi sebenarnya hati kita rasa tak haram pun, kita tidak mengharamkan perkara tu. Itu yang pertama. Itu yang dahsyat sungguh tu, sifat riak yang sangat teruk kedudukannya tak, di sisi Allah Ta'ala. Yang keduanya, riak dengan asas ibadat-ibadat yang diwajibkan, seperti semayang lima waktu. Semayang ni pasal nak suruh tengok. Kalau tak suruh tengok, kalau tak ada kerana orang tengok, memang kita dak ibadat lah, dak semayang lah, culah terus. Pasal dah dengar orang ni semayang, tak ada dak semayang. Ada orang puasa, tak ada dak puasa. Ni riak dengan asas ibadat. Itulah ibadat wajib lah. Tak ada arah lah. Pada orang tahu belaka, bak umroh haji ni orang tahu belaka. Tolong dalam kita pula, orang tahu belaka kita ni orang kaya. Keliling kampung tahu belaka. Kekut akal hati rasa malah gigi. Malah gigi. Gigi lah juga kita ni. Kenapa? Pasal malu ke orang kata, Allah haji tuang ni tak kaya, kaya sekali dah kampung ni. Tapi takkan lambat sekali pergi haji. Ada orang bunyi seorang dua tau. Ada orang bunyi dah seorang dua. Maka dengan takut orang bunyi ramai lagi, kita pergi haji. Kalau nak ikut, biarlah lambat sikit. Ya rasa anggur tua-tua sikit lagi. Anggur dekat nak pecen setahun dua lagi. Kalau kita kerja, baru nak pergi. Masa tu kita boleh lah. Padahal masa ni baru umur 30-an, 40-an. Ada dah duit ni. Tapi tadi lah duk rasa biar dulu. Kemudian kemampuan dia cukup dah. Tambah dengan malu pula, malu orang,
Dengan sebab malu orang kata ni, orang kampung kata, orang duduk bunyi Melaka ni, saya-saya pun duduk sindik-sindik, kita pergi. Ibadat haji wajib lah. Tapi kita pergi kerana malu korang kata. Itu salah satu contoh lah. Contoh. Mudah-mudahan tak ada lah pada kita gitu. Okey. Yang keduanya, yang ketiganya, riak yang paling ringan lah. Peringkatnya, tapi juga haram. Muka dosa juga ni, dosa Melaka ni. Itulah riak dengan perkara-perkara yang disunatkan, bukan dengan perkara-perkara yang diwajibkan. Hak wajib selesai masalah. Tapi kalau sunat, sembahyang sunat, sembahyang baca ayat panjang-panjang, baca wirid doa dan sembahyang panjang-panjang. Zikir-zikir dan sembahyang panjang-panjang. Atau rokok panjang, sujud panjang. Kan? Banyak sembahyang sunat pula. Lepas sunat, sunat, lepas sunat, sunat. Jadi ringan, rajin. Dan ada niat buah nak tunjuk korang. Maka ini juga dikatakan riak yang diharamkan. Jadi ringkasnya, sebarang bentuk ibadah kecil ataupun besar, selama mana ada unsur-unsur nak tunjuk korang, nak suruh orang tengok, bukan dalam erti kata kita nak tarbiah orang bawahan kita, itu satu aspek lain. Kita nak tarbiah orang bawah kita, kita kena tunjuk. Kalau tidak, orang tak faham. Itu panggil qudwah hasanah. Qudwah hasanah tu kita tak kata, orang kata kita boleh tak nak tunjuk sebagai suatu tarbiah, pendidikan kepada orang bawahan kita, anak-anak kita ke, anak isteri kita ke, ataupun orang-orang bawah kita. Maka itu diharuskan, tak ada masalah. Itu dari aspek dakwah. Itu pun dengan syarat. Syarat dia, kita rasa gagah, kita rasa kuat untuk menafikan sifat riak tu, perasaan tu. Kalau sifat tu menyelubungi hati kita sehingga kita tak nak kawal, nak rasa ianya hanya untuk Allah Ta'ala sahaja, tak mampu nak jadikan gitu, maka kita tidak digalakkan juga, tidak dibenarkan juga. Melakukan ibadat nak tunjuk kerana nak ajar tu, boleh ajar, tapi kita kena peringat. Kita kena peringat, kita kena betul-betul nafikan ataupun buang sifat, kikis sifat riak tu. Dah kena belajar lah. Kena belajar cara kikis yang akan disampaikan oleh Imam Ghazali akan datang. Jadi ini antara tiga peringkat riak yang diharamkan apabila seseorang itu melakukan perbuatan ibadat kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Lalu Imam Ghazali terangkan kedudukan ataupun hal kosak hati kita. Tadi kedudukan perbuatan nak nunjuk dalam perbuatan, perasaan nak nunjuk dalam ibadat tu, ni kosak hati kita yang bercampur gaul dengan riak ataupun tidak bercampur gaul dengan riak tu, kosak yang macam mana? Kosak-kosak kita, keazaman kita, keinginan kita yang macam mana yang membatalkan ibadat kita di sisi Allah SWT. Dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ibadat yang disertai dengan riak ni, ibadat dia sah. Jangan kita sangka tak sah. Kita semayang, sah ibadat kita. Tapi adakah pahala ibadat tu diterima atau tidak? Itu yang perlu kita fikir. Kita sekarang ni buat ibadat bukan sekadar nak sah. Kalau buat ibadat sekadar nak sah, selesai. Cukup syarat rukun, sah, selesai masalah. Tapi kita buat ibadat nak supaya diterima, sah tu hak zahir,
Hak batinnya nak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala akui ibadat kita. Nah, kan kita cerita dah yang pada perjumpaan kita yang lepas-lepas, mula-mula sekali perjumpaan kita tentang sifat riak ni, bahawa dalam hadis Muslim lah, tak salah ingat saya, beberapa kumpulan manusia diharapkan oleh Allah Ta'ala, salah seorang daripadanya mengaku bahawa dia seorang yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala sehingga dia mati syahid. Nah, tapi bila dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri yang menjawab. Malaikat yang membawa amal ibadat tu pun mengatakan ia juga ibadat syahid yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, kamu dusta, kamu berjuang sehingga kamu mati supaya kamu dikatakan seorang yang gagah berani. Saja diheret ke neraka. Wallahiyadzabilah. Nah, lepas tu dengan ibadatnya, dengan infak berbelanja ke jalan Allah Ta'alanya, supaya orang kata dia dermawan, belajar ilmu, alimnya, mengajar ilmunya supaya dia dikatakan orang yang alim, orang yang hebat. Itu antara contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam pembentangan ataupun dalam mahkamah Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Ya, itu contoh. Mungkin hak kita akan jumpa akan datang teruk lagi. Tak tahu, tak kasar. Hak halus-halus, hak kita sendiri, oh teruk lagi. Tak tahu macam mana. Nah, dengan sebab itu menjadi suatu keutamaan kepada kita, sangat penting kata Imam Ghazali kepada kita, untuk kita memberi penekanan kepada adakah ibadat aku diterima oleh Allah Ta'ala, daripada kita hanya memberi penekanan adakah ibadat aku sah semata-mata. Nah, sah semata-mata tu perlulah, sebab dia satu syarat yang zahir. Tapi yang lebih daripada itu, selesai dah zahir itu, kita kena beri penekanan juga, diterima tak ibadat aku ni. Nah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima ibadat kita yang baik-baik yang kita buat tu. Dah, Allah Ta'ala ampun segala kegelinciran, kesilapan kita. Jadi hak pertamanya memang saya kata, hal keadaan hati kita ketika kita kosak nak melakukan sesuatu ibadat itu, dia ada tiga keadaan. Pertama sekali, kosak kita niat buat ibadat kita tu merupakan kosak semata-mata nak buat ibadat. Nah, suatu faktor yang boleh berdiri sendiri untuk menguatkan kita buat ibadat. Maksudnya, perasaan rasa nak ibadat tu, kosak kita nak semayang ni, kerana Allah Ta'ala tu memang kuat. Tidak didokong, tidak disokong oleh perasaan-perasaan nak suruh orang tengok. Sebagai contoh. Nah, lalu dengan perasaan kita nak ibadat kerana Allah Ta'ala itu semata-mata, kita boleh buat ibadat. Nah, itulah satu perasaan, satu niat yang bangkit dalam hati kita, yang muncul dalam perasaan hati kita, bahawa kita hanya nak buat ibadat itu kerana Allah. Nah, lalu kalau kita seorang pun tak ada orang tengok, boleh jadi ibadat tu dengan baik. Alhamdulillah. Nah, tapi walau bagaimanapun ni dicapu riak ni. Kalau tadi boleh lah. Tapi kalau duduk seorang ni tak cergah sikit. Kurang cergah. Nah, kurang rajin sikit. Kurang rajin sikit. Tak rengang. Tapi bila ada depan ramai ni, eh rasa ringan. Nah, rasa ringan. Jadi Imam Ghazali kata, rasa ringan tu sebenarnya hawa riak tu. Hawa riak ada dalam diri kita tu. Bila ada orang rasa ringan buat ibadat. Kalau di rumah, semain sunat di rumah, pulak cawah saya nak buat. Nah, sunat lepas garik, sunat lepas isyak.
sunat witir sebagai contohlah. Tapi depan orang ramai-ramai ni lepas main garik bangun je mudah, ringan je mudah. Nah, ha, ni kata Imam Ghazali ni sebenarnya masa kita semayang tu. Nah, kalau di rumah kita semayang kau, nah, kita semayang kau sunat tu, tapi rasa berat sikit, sini rasa ringan sikit. Nah, jadi Imam Ghazali kata ada aura lah, kita kata ni aura riak tu dia dah ada aura riak di situ. Nah, kata Imam Ghazali, aku harap Allah Ta'ala tidak menggugurkan pahala ibadat yang dilakukan sekodoh dia niat kerana Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala ada buang lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ada buang lah. Nah, Allah Ta'ala dok kira rosok lah ke. Maknanya sekodoh niat kerana Allah Ta'ala tu, kita kena Allah Ta'ala dah, tapi kita tak sedar, tanpa kita sedari ataupun dengan sebab kita lalaian kita, dia mari kat buah ran nak tunjuk kat orang, rasa ringan nak tunjuk kat orang, dia mari kat, ada perasaan. Tak, maka hak sekodoh perasaan tu sahaja tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak kira perasaan riak hak mari rasa sikit kat orang tu, Allah Ta'ala tak kira. Agak-agak Allah Ta'ala kira juga, walaupun ada sikit hok kata rasa riak tu, tak, katakan 90%, kerana Allah Ta'ala ada 10% je, sikit-sikit ada tu, Allah Ta'ala kira lah 90% tu, diharapkan begitulah. Imam Ghazali kata, setengah ulama kata tak, ada juga, tapi kita pakai Imam Ghazali dah. Imam Ghazali kata mudah-mudahan terima lah hok sekodoh kita kerana Allah Ta'ala tu, sebab hak 10% tu mungkin kita lalai kita tu sehingga dah sedar masuk. Tak, maka hak dah sedar masuk tu Allah Ta'ala dah kira pahala ibadat tu. Kalau pahala ibadat sembahyang sunat sebagai contoh, atau sembahyang wajib tu sebagai contoh, hak penuhnya sembahyang berjemaah ni 27 ni yakahan dia. Ha, 27 pun kita tak tahu 27 cuma mana. Tak, ha, 27 cuma mana tak tahu, ha, se tu cuma mana pun tak tahu. Tapi kita ambil lafaz literal mudah lah, ha, zahirnya 27, katakanlah 90% daripada 27 tu habis, ada 20 lebih, 25 boleh Allah Ta'ala tak kira dua. Allah mujur dah, terimalah ya Allah, sebab aku kan ni nak keranamu ni kan. Ha, itu hak yang pertama, sekiranya ibadat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sebagaimana kita bincang lepas tu, Allah nak supaya perasaan kita masa buat ibadat tu kerana nak Allah je, bukan kerana siapa-siapa. Itu je Allah Ta'ala nak. Biar orang nak kata kita molek pun, biar orang nak kata kita bagus pun, biar orang nak kata kita sempurna pun, itu bukan urusan kita. Tidak jadi masalah orang kata tu. Yang jadi masalah, yang jadi salahnya, yang jadi gagalnya kita apabila kita nak suruh orang kata kita sempurna, nak suruh orang kata kita molek, nak suruh orang kata kita ni beragama. Ha, itu masalahnya. Tak, nak suruh orang Melaka. Sedangkan ibadat tu hanya semata-mata untuk Allah. Apa maksud untuk Allah? Untuk Allah nilai saja, nak suruh Allah nilai saja. Ha, gitu. Bukan kerana siapa-siapa. Maka bila begitulah niat kita, itulah yang dikatakan ikhlas dalam ibadah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima yang molek tu, dan Allah Ta'ala ambil kira hanya hak dok molek saja. Hanya Allah Ta'ala tolak markah hak dok molek saja. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, Imam Ghazali kata kosak dan niat untuk melakukan ibadat masa itu, ibadat tu sangat lemah. Ha, tahu kan lemah. Ha, nak kesan pun lemah. Maksudnya kalau kita duduk seorang rasa berat nak ibadat. Ha, rasa berat.
kena molek tak buat. Kena molek tak buat. Paksa berah. Nampak? Ha. Ini ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Kerana niat untuk kerana Allah Taala tu sangat lemah. Hak kerana orang nak suruh tengok tu sangat kuat. Maka bila depan ramai dia rasa cegah aje, dia rasa ceria aje pasal ramai orang tengok, pasal dia rasa gembira sebab ibadatnya boleh dilihat orang, dan memang ada perasaan tu dah, maka dibuat ibadat tu dengan mudah dan ringan dan gembira. Nah, di samping niat yang kuat dalam hati dia supaya nak suruh orang tengok. Hak nak suruh rasa kerana Allah Ta'ala semata-mata tu sangat lemah. Nah, jadi kalau duduk seorang tu memang tak jadi lah, memang tak buat. Maka hak yang kedua ni berat lah. Nah, memang dikatakan memang riak, banyak kena riak. 90% nak suruh orang tengok, 10% sahaja kerana Allah Ta'ala. Boleh ke gitu? Boleh sangat. Boleh sangat dalam ibadat kita nak suruh segitu. Sebab bendanya perasaan je, bukannya perbuatan. Perbuatan sama je. Perasaan kita tu boleh jadi gitu. Bila dihasut oleh syaitan, dihasut oleh nafsu pula, dan nafsu tu menjadi, nafsu tu benda yang ada dalam diri kita. Nafsu tu memang duduk bersebati, musuh yang sangat ketat, yang sebati duduk dalam darah daging kita. Musuh sangat ketat di sisi Allah Ta'ala, menjadi musuh kita sangat ketat. Dalam waktu sama dia sebati dalam diri kita sebagai ujian yang beri Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala kepada kita, dan dia menjadi tunggangan syaitan, menjadi kenderaan syaitan, menjadi wasilah syaitan untuk menyesatkan kita. Jadi dengan sebab itu sangat mudahlah. Kalau Imam Ghazali kata ni sangat mudahlah boleh berlaku. Sebab apa? Sebab ia merupakan suatu lonjakan perasaan dalam hati kita dalam melakukan ibadat tu. Bila 90%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 96%, sampai 100% je niat untuk ibadat. Tu orang panggil teruk ni, peringkat kedua ni. Nah. Kalaulah 50%, jadi macam nombor 3, iaitulah kosak untuk buat ibadat 50%, kosak niat untuk nak nunjuk ke orang 50% juga. Maksudnya kalau dia sendirian dia tak kuat untuk buat ibadat dan tak kuat juga untuk nak nunjuk ke orang. Dia kena ada sama-sama. Kalau ada depan orang tu, baru jadi kuat untuk buat ibadat tu kerana nak menunjuk orang. Nah. Maksudnya bila capur dua-dua tu barulah jadi kuat sifat riak. Bila capur dua ada depan ramai, capur buat ibadat barulah jadi kuat sifat riak. Kalau duduk seorang tu, sifat riak nak suruh timbul sifat riak aja dak kok, sebab dia 50-50 kan. 50-50 ni. Okey. Ini kata Imam Ghazali seolah-olah dia molek separuh, dia buat baik separuh, buat buruk separuh. Nah. Jadi goliknya Imam Ghazali kata kalau orang buat molek separuh, buat buruk separuh ni, biasanya dia tak boleh kekalkan yang baik tu. Nah, dia tak boleh kekalkan yang baik tu. Maknanya dia buat buruk dulu 50%. Lepas tu dia buat baik pula 50%. 50% hak baik itu menjadi kafarah sebagai tapung hak buruk. Jadi kosonglah. Ataupun dia buat baik dulu, kemudian dia buat balik 50%. Kemudian dia buat buruk pula 50%. Hak buruk 50% tu kambuh hak baik 50%. Tak ada juga. Nah, ini antara makna tidak kekal.
Nah, tidak sempurna. Dan sebab itulah separuh-separuh ni mereka kata tak ambuh juga, tak harap juga. Nah, separuh-separuh apa? Ibadat sempurna. Ibadat sempurna. Separuh-separuh niat. Niat separuh untuk ibadat, niat separuh untuk nak menunjuk orang. Maka tidak boleh kita taruh harapan untuk menjadikan ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ha, jadi sebab itulah Imam Ghazali kata sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis kursi yang lepas dah, ana aghnal aghnia nah an syirk, aku merupakan orang yang paling kaya daripada orang kaya, orang yang paling tidak berhajat kepada kepada syirik ni. Nah, orang tidak paling, yang paling aku merupakan Tuhan yang paling tidak berhajat kepada syirik ini. Maksudnya kalaulah orang-orang kaya biasa tu, orang kasih makhluk Allah Ta'ala yang kaya tu pun tidak berhajat dah kepada sekutu-sekutu Allah Ta'ala Tuhan yang maha mencipta segala-gala semua orang kaya ni, sangat maha kaya tidak berhajat kepada sebarang bentuk sekutu. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat sedikit pun daripada ibadat kita. Ibadat kita yang kita buat ni sehebat mana pun, sebesar mana pun, Allah Ta'ala sikit pun tidak berhajat. Jangan kita sangka Allah Ta'ala berhajat kepada ibadat kita. Nah, jangan kita sangka, kan saya buat dah ibadat kan, nah, Allah Ta'ala terima lah. Jangan rasa gitu. Itu cakap orang sombong, merasakan seolah-olah Allah Ta'ala sangat berhajat kepada ibadat dia. Dah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ibadat kita. Semua makhluk yang dicipta Allah Ta'ala ni beribadat kepada Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, walaupun seorang, tidak ada yang menyengutuinya, tidak sedikit pun menambah kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu tauhid yang perlu kita pegang. Semua makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan kufur kepada Allah Subhanahu Ta'ala, seorang pun tidak beriman, tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala kurang, lemah sifat kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada kita. Allah Taala maha kaya daripada berhajat kepada kita. Dah kalau begitu, bila Allah Taala kata barang siapa yang berhajat, yang harap bertemu dengan Tuhannya, nak jumpa orang yakin, siapa yang yakin pada aku, siapa yang yakin pada aku begitu tadi, cahaya aku begitu tadi, dan nak jumpa aku esok-esok dalam keadaan aku redha, maka hendaklah dia buat ibadat, satu perbuatan amal yang amal soleh yang baik. Macam mana dia mesti buat ibadat amalan soleh tu? Tak ada bentuk syirik sikit pun dalam tu. Tidak ada bentuk syirik sikit pun dalam tu. Tak ada makna syirik sikit pun dalam tu. Barulah aku terima. Barulah aku terima. Ini maksud daripada firman Allah Subhanahu Taala kan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi ini antara syarat. Syarat dia, jangan menyengutui Allah Subhanahu Taala, jangan memasukkan elemen-elemen sekutu dengan Allah Subhanahu Taala sedikit pun ketika buat ibadat. Ibadat je. Kalaulah kita nak buat benda lain, tidak ada hubung kait dengan ibadat, tidak ada hubung kait dengan agama, waktu diharuskan kata Imam Ghazali kan. Selama mana kita tak menipu tu, silalah. Waktu hal dunia awak lah tu. Tapi dalam hal ibadat jangan kamu nak menunjuk ke orang. Okey, dah sekarang ni kamu dah tahu Allah Ta'ala maha kaya, tidak berhajat sikit pun pada
kepada seorang makhluknya. Pasal apa kita nak juga supaya orang tengok kita ni sempurna? Kan? Kita tahu dah. Ha, itu persoalannya dah. Kan kita tahu dah bahawa ibadat tu untuk Allah. Lalu pasal apa pula kita nak ibadat supaya orang tengok? Orang kata kita sikit bagus, kata kita molek sikit. Nah, bukankah kita nak minta pahala daripada Allah Ta'ala? Tahu dah. Ha, jadi sebagai ujian kepada kita, itu perlu kita sedar, perlu kita hadapi bahawa itu ujian kepada kita. Sebab apa? Sebab nafsu dalam diri kita ni memang suka gitu. Suka benda yang cepat. Tak? Suka benda yang cepat. Benda yang cepat apa dia? Bila buat satu benda, nak ganjar orang segera. Nak balasan segera. Nak suruh orang tahu segera. Tak? Ha, dok dan sabar Allah Ta'ala nak pamerkan kita ni di hari akhirat esok bahawa kita orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Sehingga semua makhluknya tahu. Dok dan sabar. Nak suruh makhluk tahu segera ni, orang sekeliling ni tahu selalu. Kita ni hebat di sisi Allah Ta'ala. Lalu, dicocoh, didesok hati kita supaya kita merasakan begitu. Maka timbullah perasaan tu. Tak? Timbul perasaan tu dalam hati kita, kita pun dengan sebab dak belajar, dak tahu, kita pun rasa dak apa. Sedangkan benda ni sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, sembahyang, orang sembahyang yang menunjuk-nunjuk dalam sembahyangnya, ayatlah tu juga merupakan satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Buat ibadat semayang kepada Allah Ta'ala tapi nak nunjuk-nunjuk dalam semayang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan? Ha. Jelas Allah Ta'ala beritahu. Maka, kalau kita baca surah. Surah apa ni? Ha. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din. Ha. Mana? Dalam surah tu juga. Jadi, hak nak ceritanya ialah kita kena tarbiyah diri kita, kena kikis sifat mazmumah kita. Cara apa? Pertama sekali mesti belajar dulu. Lepas belajar, kita faham apa yang kita belajar. Lepas faham, baru kita terapkan apa yang kita belajar tu untuk kita kikis sifat mazmumah, riak, yang kita kenal pasti bahawa ia merosakkan ibadat kita. Nah, daripada hati kita, mudah-mudahan bila kita kikis sifat riak ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sebaik-baik cara untuk kita menghilangkan sifat riak ni, dan seterusnya kita menjadikan Allah Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas beribadat hanya kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'asyati wa asbabihah. وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.